Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mumtaz Channel. Ini di Bundaran Cibiru, guys. Sekitar maghrib lah, jam 6. Ini ramai banget. Kita ada info nih, katanya dari teman YouTube kita ada Surabi enak di sini. Nah, kita meliput nih. Tuh, guys, kita lagi pesan. Itu punya saya, Pak. Oh iya. Telurnya 2 ya, Pak. Surabi oncomnya 3, yang cintanya 3. Oh. Tuh, guys, harganya di situ. Paling mahal dia 6.000. Surabi telur seblak oncom 6.000. Surabi telur oncom 5.000. Surabi telur polos 5.000. Surabi seblak oncom 3.000. Surabi oncom biasa itu 2.000, yang polos 2.000. Oh, biasanya sama si ibunya. Ibunya kemana, Pak? Oh, gitu. Ini buka jam berapa, Pak? Jam 4 pagi. Oh, sore. Sampai jam berapa? Sampai jam 3. 3 pagi? Oh, masya Allah. Sampai jam 3 pagi, guys. Aduh. Kita sebelah sini. Maaf. Maaf ya. Kita lagi pesan. Dia buka jam sore sampai jam 3 pagi, guys. Ini biasanya sama ibunya, katanya ibunya lagi sholat. Ini sehari biasanya habis berapa, Pak? Habis berapa adonan gitu? Ya, 2 dan 3. 3 itu? 3 itu? Segitu berapa kilo? Gak tahu. Oh, gitu. Kilo. Ini emang nggak ada online ya? Nggak, jual langsung aja ya? Ini ramai banget, guys. Ramai banget. Oh, ini setiap bikin langsung habis, bikin langsung habis ya? Jadi nggak ada yang dipajang? Oh, ada. Mau lihat, Pak? Ini yang apa? Oh, yang polos. Oh, ini yang oncom, guys. Oh iya. Kita pesen yang panas. Kita pesen yang panas, guys. Ini pakai tungku, guys. Sudah berapa lama, Pak? Sudah lama, dari 96. 96? Di sini? Di sini? Oh, soalnya ada yang ngasih tahu. Teman-teman YouTube katanya ada surabi yang enak di sini. Dia ngomongnya di mana sih? Tadi saya ke mana sih? Nyari tukang surabi. Oh, dulu di sana? Oh, dulu di sana ya? Oh iya, guys. Dulu di dekat Manisi. Terus dia pindah sini ya, Pak? Pindah sini tahun 96. Ya, pindahnya 2015. Oh, lama di sono. Oh. Jadi lama di Manisi. Oh, pantesan. Nah, guys, kita pesen, guys. Saya dibungkus ya, Pak? Iya, dibungkus, Pak. Biar aja dulu, Pak, biar agak dingin dulu. Bapak siapin aja dulu. Kita pesen yang telur, guys, 2. Yang polos 3 ya, Pak. Yang oncomnya 3. Garut, garut. Kita mau bawa pulang, guys. Oh, mantap, guys. Ini suka ada yang makan di sini, Pak? Suka? Banyak? Ini ramenya biasanya jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi? Oh, sore.
Sama malam ya? Oh. Enak loh guys. Kita lihat tempatnya tuh. Ibu, punten. Ini guys tempatnya lesehan. Bisa lesehan di sini. Enak banget. Makasih ya teman-teman, teman YouTube yang udah ngasih tahu di sini ada Surabi. Ini tadi dulunya emang di dekat Manisi. Dulunya emang di dekat Jalan Manisi itu, dekat pangkalan ojek. Dan dari tahun 96 di sono. Kemudian dia pindah di sini 2015 ya, Pak. 2015 sampai baru 8 tahun di sini ya. Oh, ini telur banyak banget. Sehari habis berapa telur, Pak? Lain. 5 kilo. Lain. 5 kilo. 5 kilo. 15. Masya Allah, 15, guys. Sehari habis 15. Mantap. Kok apinya, guys? Apinya tuh. Itu tungkunya cuma 4 ya, Pak? Iya. Dan muter. Oh, iya, iya. Kok yang lainnya kan banyak gitu. Oke. Ini lihat tuh bumbu-bumbu. Ada yang pakai abon enggak, Pak? Abon? Enggak ada. Oh, aku suka pakai abon. Enggak ada, guys. Kalau ada saya mau beli lagi. Oh, itu tutupnya dibakar ya, Pak? Iya, biar cepat. Biar panas atas atas bawah gitu. Iya. Oh, guys, kalau di tempat lain kan enggak, guys. Jadi kalau di sini khasnya tutupnya dibakar, guys. Tuh, ya. Jadi kalau udah panas atas bawah. Jadi atas bawah kena ya, Pak. Jadi cepat. Wah, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Kita melihat. Kita lihat, guys. Udah punya saya. Semua. Konsumnya udah. Yang pincangnya udah. Telur 3. Oncom? Oncom 3. Oncom 3, polosnya? Polos biasa. Yang pakai kinca itu yang mana? Sama polos. Oh, kalau itu yang pakai kinca polos, tapi pakai kinca gitu. Apa yang mau polos lagi? Boleh yang polosnya, sekalian saya lihat. 4 aja, Pak, sekalian. Yang polosnya 4, Pak. Kita pesan lagi, guys, yang polos 4. Kita mau lihat. Kalau nggak ditutup nggak matang ya? Nggak matang. Oh. Matang atasnya ya? Oh, oke. Okay. Ini buat kalian, guys. Kemarin ada yang request katanya di Manisi ada Surabi enak, benar. Ya ini, guys. Ini buat kamu nih. Ini buat kamu yang request. Kita pesen lagi yang polos 4. Kalau kamu deket mau nih bagi-bagi ini. Tuh. Suka ada yang pesen lewat WA nggak, Pak? Ada. Bapak ada WA-nya? Oh iya, nanti minta ya, Pak. Buat ngirim videonya ini, Pak, nanti ke Bapak. Tuh, guys, langsung mateng. Bentar aja mateng. Karena apinya atas bawah. Jadi tutupnya itu udah dibakar sama dia, udah panas banget. Terus waktu masukin adonan langsung dia tutup, itu tutup yang panas, jadi matang atas bawah cepat. Pak, plastiknya di double ya, Pak? Nah, takut ini panas soalnya bawaan saya banyak, Pak. Thank you.
sini dulu Pak. Ya, makasih ya Pak. Sudah dikasih izin kita boleh ngonten di sini Pak. Ini teman-teman yang minta Pak. Ya, sampai di sini dulu teman-teman nih surabi. Ini khas mana sih Pak? Surabinya khas mana? Surabi Tasik, Surabi Garut. Bapak, Surabi Bapak asli Bandung? Asli Majalengka. Oh Majalengka. Sudah di sini udah lama asli Bandungnya. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.